Semangat pagi. Ini NJ Egg atau Crystal Egg. Saya baru buka lagi karena yang dulu sudah mengecil. Saya buka kemasan baru. Ini salah satu produk terlaris ya. Karena apa? Karena ini sangat ampuh mengusir keputihan atau bau tak sedap pada Miss V ataupun becek-becek pada Miss V itu bisa meningkat ya. Kalau Anda punya keluhan Miss V-nya bau, bau amis atau bau apa gitu, pakai ini, sekali saja itu sudah hilang baunya. Beneran loh, Mak. Ini saya nggak bohong. Kita lihat yang kemasan baru. Nah, ini kemasan baru. Cara bukanya cukup diputar, jangan ditarik seperti ini, diputar biar lebih gampang. Nah, seperti ini. Jadi ada tempatnya, lebih aman ya. Nah, nanti kalau mau tutup, tinggal tutup. Nah, lebih praktis kan, jadi aman. Nggak mudah jatuh. Nyaman pokoknya. Ini saya suka banget, karena kalau pakai ini tuh kesat, rapat juga. Ini juga salah satu bentuk rasa sayang sama suami. Karena istri dapat sehatnya, dapat bersihnya, suami juga dapat enaknya, dapat senangnya. Buruan di order produk terlaris di NASA, Crystal Egg, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pakai Crystal Egg NASA dengan cara yang benar ya, atau dengan kemasan dan juga sebutannya yang baru yaitu NJ Egg. Nah, sebelum saya menjelaskan, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe untuk dapatkan info dari video-video terbaru saya. Langsung saja, Crystal Egg NASA ini bisa dipakai untuk kita kalangan wanita, baik yang sudah menikah maupun yang masih gadis ya. Nah, yang pertama cara pakainya, untuk yang sudah berumah tangga ya, untuk yang sudah menikah, langsung saja kita keluarkan Crystal Egg NASA ini dari dalam boxnya ya. Kemudian kita basahi dengan air yang bersih dan juga mengalir. Nah, lalu kemudian baru kita oleskan ke Miss V kita. Nah, ini andaikan ini Miss V kita ya, kita oleskan di pinggir-pinggirnya dan putar sampai 10 kali putaran. Kemudian baru kita cuci kembali Crystal Egg NASA ini dengan air bersih yang mengalir. Baru kita keringkan dengan handuk yang bersih. Lalu kita masukkan kembali di dalam boxnya ya. Nah, pakai Crystal Egg NASA ini 2 kali sehari setiap sesudah mandi ya. Nah, kemudian bagaimana cara pakai untuk yang masih gadis ya. Mudah sekali. Crystal Egg NASA ini yang pertama kita cuci terlebih dahulu ya dengan air bersih yang mengalir, kemudian baru kita celupkan ke dalam air bersih ya, bisa air hangat ya, seperti ini secukupnya saja airnya. Kemudian baru kita diamkan sekitar 15 menit ya. Setelah airnya berubah warna, baru kita gunakan, kita ambil terlebih dahulu Crystal Egg-nya ini, kemudian kita gunakan air ini untuk membasuh misti atau cebok ya. Nah, itu tadi cara pakai Crystal Egg NASA untuk yang masih gadis maupun yang sudah berumah tangga ya. Untuk order, reseller atau daftar member resmi PT NASA, silahkan hubungi nomor saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.